Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat datang di Terminal Tanjung Priok. Selamat bertemu kembali dengan saya, Mas Sono, di YouTube channel Orang Apa Korang Apa Korang Kepenak Dina Senen Lur. Nah, tanggalnya 16 tanggal abang ya, 16 Mei 2022, jam 4:30 Terminal Tanjung Priok ya. Aktivitas sore ini terpantau Sinar Jaya Pekalongan mangkat. Yes, 90 RC mlebu. Terus yang terparkir seperti biasa Prima Jasa Bandung Merak Rangkas Bitung SI tersedia. Murni Jaya terpantau 3 armada menuju ke Cilacap. Terus yang 231 tujuan ke Giri Belah kalau nggak salah. Oh ya, yang berbeda ada dari Sudiro Tunggajaya sore ini sudah terparkir di samping Murni Jaya 176. Terus ada juga Agramas tujuan ke Pacitan serta Budiman terpantau hanya satu unit tujuan ke Tasik Malaya. Untuk PW Arianto belum terlihat ini. Di manakah PW Arianto? Nah, yang ini ada Sinar Jaya tujuan ke Wonosobo 6 RE angkatan sore nanti. Lanjutkan pantauan kembali aktivitas sore Terminal Tanjung Priok setelah tadi terhenti beberapa saat karena turun hujan sebentar sih, gerimis, dan ini cuacanya sudah cerah kembali walaupun masih ada sedikit mendung di awan. Ini ada kendaraan operasional pelabuhan, dia mau ke Tasik. Nah, yang ini ada Kinasih ya di Pasena Raya yang menuju ke Kuningan. Kemudian ada Sudiro Tunggajaya Vernon yang perpal dari pagi ini untuk angkatan menuju ke Wonogiri atau kemana nih ya, untuk angkatan sore. Kemudian PW Arianto 199 X Kapolista sudah terparkir, dan tadi terpantau Mas Kuntonya masih yang bawa armadanya. Kemudian ada Murni Jaya Denasalam 231, ini merupakan tujuan ke Wonogiri, Giri Belah atau Solo. Dan yang sebelah sini seperti biasa Bandung Tanjung Priok, ini angkatan terakhir dari Terminal Priok Prima Jasa. Di sebelahnya ada tujuan ke Wonosobo untuk Sinar Jaya. Untuk tiket sudah normal ya. Ini Priok Merak siap berangkat. Murni Jayanya diberangkatkan dari Terminal Tanjung Priok. Dan untuk kapolistanya ini ambil parkir agak geser dikit ya, karena di sebelah sana ada mobil dinas kepala terminal, kater. Lanjut lagi Tanjung Priok Margasari jam 5:30 kurang 5 menit mangkat sebelahnya Pekalongan. Terus.
mungkin di jalan lagi. Jakarta Mogoknya yang masuk sore ini ada 9 DD, Laju Prima, Setianegara, Dewi Sri, 3 unit. Dan seperti inilah situasi di depan Sinar Jaya. Ini salah satu calon penumpang yang menuju ke Pekalongan. Inilah dia armada Pewarianto 199, tampilannya kalau malam hari ini yang sekarang nih. Ya, hanya ada lampu LED di bagian atas. Serta untuk lampu yang ada di headlamp masih terpasang. Dan inilah dia tampak depan bagian dari Pewarianto 199. Nampak polos, hanya ada lampu LED di bagian atas serta lampu di bagian headlamp masih terpasang. Masih terpasang bagus. Rp199 diberangkatkan dari terminal Tanjung Priok. Demikianlah info pada sore hari ini, semoga terhibur dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.